sensasi, terkini, hangat, trending. Anda sedang menonton Buletin Viral. Beberapa hari lepas, ramai yang terkejut dengan berita kapal selam milik Indonesia, KRI Nanggala 402 yang telah hilang di perairan Bali. Seramai 53 kru berada di dalam kapal tersebut yang hilang ketika menyertai satu latihan ketenteraan di luar pantai Bali. Kapal selam buatan Jerman itu dilaporkan hilang kira-kira 95 km ke utara Bali pada jam 4.25 pagi Rabu lalu selepas terlibat dalam satu latihan torpedo. Ketua Staf Angkatan Laut Yudo Margono melaporkan bekalan oksigen yang terdapat dalam kapal selam tersebut hanya kekal bertahan selama 72 jam sahaja dan SAR perlu dikerahkan sebelum oksigen kehabisan sehingga jam 3 pagi Sabtu lalu. Namun, yang lebih memilukan, semalam telah viral sebuah video seorang kanak-kanak lelaki yang merupakan anak kepada salah seorang kru kapal selam terbabit yang berkeras menghalang ayahnya pergi keluar bertugas. Menurut Kompas.com, kru tersebut yang dikenali sebagai Letnan 1 dalam kurungan Letu, Imam Adi telah dikunci oleh anaknya bernama Aska dalam bilik sebab tak nak ayahnya pergi keluar bekerja. Video terbabit dipercayai telah dirakam sendiri oleh ibu kanak-kanak tersebut. Wanita itu kemudiannya bertanya kanak-kanak itu, kenapa tak bagi ayah pergi kerja? Dia kemudian menjawab, enggak boleh. Video yang tular itu telah disahkan sendiri oleh ayah Imam Adi iaitu Adi Sujanto. Dia mengatakan video itu memang video anak lelakinya bersama cucunya. Difahamkan video tersebut telah dikongsikan oleh menantunya melalui WhatsApp dan dia telah merakam video itu pada Isnin lalu sebelum suaminya keluar bertugas di kapal selam terbabit. Ayahnya juga pelik melihat kelakuan kanak-kanak itu sebab selalunya cucunya akan baik-baik saja walaupun ditinggalkan oleh ayahnya. Walau bagaimanapun, Adi enggan melibatkan kehilangan anaknya dengan tingkah laku luar biasa kanak-kanak itu. Dan ini berita terkini, Indonesia telah menemui serpihan kapal selam tentera itu dan mengesahkan aset tentera itu telah pun tenggelam. Ketua Tentera Laut Yudo Margono yang mengumumkan perkara itu berkata, kira-kira 6 serpihan kapal itu ditemui bersama beberapa komponen dan juga barangan dalam kapal selam Malang itu. Dalam tempoh beberapa hari ini, kita menemui serpihan dan barangan dari lokasi terakhir kapal selam itu menyelam. Justru itu, kita menukar status kapal selam itu daripada hilang kepada tenggelam kerana objek yang ditemui tidak mungkin datang daripada sebarang kapal lain kecuali KRI Nanggala 402. Barangan itu tidak akan terkeluar dari kapal selam jika tiada tekanan luar atau tanpa kerosakan pada peluncur torpedo. Beberapa barangan termasuklah serpihan torpedo, sebotol minyak pelincir bagi periskop dan juga sejadah turut ditunjukkan pada pemberita. Dan kenyataan itu melenyapkan sebarang harapan 53 kelasi yang berada dalam kapal selam milik tentera Indonesia itu mungkin ditemui selamat. Kami di Budi Channel mengucapkan salam takziah buat seluruh ahli keluarga kru kapal. Semoga mereka semua ditempatkan bersama syuhada dan juga para solehin. Juga sama-sama kita doakan semoga ahli keluarga mangsa diberikan kekuatan, diberikan kesabaran untuk menghadapi dugaan ini. Sekian dulu nampaknya buletin viral untuk kali ini. Apa pendapat korang semua, penonton-penonton, tentang berita kali ini? Boleh tulis di ruangan komen dekat bawah ini. Dan kepada anda yang belum lagi subscribe YouTube Budi Channel, bolehlah tekan butang subscribe di bawah ini juga.
Ha, jangan lupa untuk share di media sosial dan silalah like video ini. Terima kasih kerana sudi menonton dan support Budi Channel. Kita jumpa lagi di lain masa, lain ketika. Bye-bye. Stay safe, guys. Assalamualaikum.